Nah, rentang parameter pengukurannya dari 10 sampai 50. Ini yang disebut dengan rentang. Ini dari teori skala, yang ini dari hasil responnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan dengan materi kita tentang instrumen ya. Minggu lalu kita sudah bahas tentang tes dan penyusunan kisi-kisi tes. Sekarang kita bicara atau membahas tentang materi non-tes. Ulang sedikit ya, instrumen di dalam pendidikan itu terdapat tes yang terdiri dari tes tertulis, tes lisan, tes perbuatan, kemudian juga non-tes. Non-tes itu, kemarin kita sedikit singgung bahwa non-tes adalah seperangkat pertanyaan, pernyataan, atau tugas yang harus direspon dengan kriteria jawaban mengacu pada aspek tertentu. Apa ini aspek tertentunya? Ada? Dimensi dan indikator. Ada dimensi dan indikator. Nah, di sini kita akan membahas bagaimana menelurkan dimensi dan indikator itu. Dimensi dan indikator itu berasal dari konsep atau teori di atasnya. Ya, oke. Ini disinggung juga di metodologi penelitian. Non-test itu terdiri dari visioner, ya, kemudian skala, borang wawancara, dan format observasi. Di sini menarik ya, ada kuesioner, ada angket, ada skala. What the difference is? Apa bedanya kuesioner, angket, skala? Yang satu data faktual, yang satu data konseptual. Di sini ada kata kunci, ada clue-nya. Ada clue-nya data faktual, data konseptual. Anda biasa menggunakan Likert, itu biasanya disebut kuesioner ya. Padahal dia skala. Oh, itu udah ngerti. Berarti udah lumayan. Udah paling nggak udah pernah baca ya. Udah pernah baca. Nah, lantas yang kuesioner itu apa? Yang kuesioner? Ya? Itu skala. Iya atau tidak, itu juga skala. Kemarin kita singgung sedikit skala, ada yang umum ya, ada Goodman, ada Likert, ada semantik diferensial, ada Thurston. Saya lupa tulisannya. Thurston. Yang umumnya dipakai Goodman itu 01. Iya atau tidak? Likert 1 sampai 5. Semantik diferensial 1 sampai 7. Thurston yang biasa dipakai, yang umum dipakai itu 11. 1 sampai 11. Yang umum. Ada yang menyederhanakan, tapi ya bukan karena andal. Ya tidak, itu tadi Goodman. 01. Kalau enggak ya, ya tidak. Kalau enggak tidak, ya. Ya iya. Oke. Sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Likert. Kalau semantik diferensial, hanya dikasih ujung-ujungnya saja. Sama Thurston nih, sangat setuju, sangat tidak setuju. Nah, itu 1 dan 7. Tengah-tengahnya cuma 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kalau semantik diferensial cuma misalnya sangat tidak setuju, sangat setuju, ini kotaknya ya. Nah, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, udah. Anda cetak. Sama Thurston juga begini. Dibuatnya begini biasa. Tapi kalau Thurston biasanya nggak pakai STS. 1, 2, sampai dengan 10, 11.
Lalu yang kuis dosen gimana? Faktual. Jenis kelamin. Jumlah saudara. Pendidikan. Pekerjaan. Ya. Nah, itu kuesioner. Nah, kalau angket? Angket? Lebih ke arah. Misalnya? Angket, angket. Like and dislike? Oke, nanti cari ya. Cari ya. Kalau borang wawancara? Borang wawancara itu kan kertasnya ya, pedoman. Pedoman wawancara atau borang wawancara atau pedoman wawancara. Kalau wawancara itu? Tanya jawab. Ditanyakan. Kalau format observasi? Mengamati. Mengamati daftar checklist. Jadi apa bedanya antara skala, observasi, pedoman observasi, dan pedoman wawancara? Kalau skala, direspon langsung, diisi langsung oleh responden. Kalau wawancara, ditanyakan secara bisa. Dengan apa? Dua arah. Ya. Kalau observasi, respondennya pasif. Observernya data yang diungkap angket adalah data faktual atau dianggap fakta dan kebenaran yang diketahui subjek. Ini data angket, dewas hidup, pendidikan, jumlah anggota keluarga, dan lain-lain. Pernyataan angket berupa pernyataan langsung terarah kepada informasi mengenai data, ya, data yang hendak diungkap. Data termasuk berupa fakta atau opini yang menyangkut diri responden. Itu angket. Responden terhadap angket tahu persis mengenai apa yang ditanyakan. Preferensi. Yang tadi disebutkan oleh Aisyah, betul ya? Betul, oke. Itu sebenarnya respon yang diberikan subjek terhadap angket tidak dapat diberikan skor. Satu perangkat angket dirancang untuk mengungkapkan data dan informasi mengenai banyak hal terkait dirinya biasanya. Data angket tidak perlu diuji validitas dan kredibilitas. Validitas angket ditentukan oleh kejelasan tujuan dan kelengkapan informasi yang hendak diungkap. Nah, yang ini angket. Ini angket. Bedanya kalau kuesioner, dia preferensinya. Kalau ini mengenai dirinya. Suka bakso apa enggak? Itu angket atau kuesioner? Itu kuesioner. Kuesioner. Kalau angket itu terkait dirinya, lihat deh, riwayat hidup, pendidikan, jumlah anggota keluarga dan lain sebagainya. Kalau preferensinya itu kuesioner. Contoh, misalnya takut dengan ular. Berapa orang yang takut, berapa yang enggak? Apakah takut lebih baik daripada enggak atau enggak lebih baik daripada takut? Enggak ada kan? Berarti enggak bisa diskor dong. Ah, data dia datanya ordinal atau nominal. Kalau takut dan takut berarti nominal. Biasanya ini data-data yang sifatnya tadi. Kalau nggak nominal ya ordinal. Mentok ordinal. Oke. Data yang diungkap oleh data konseptual atau data yang harus diungkap berdasarkan konsep atau ilmu tertentu. Jadi yang biasa Anda sebut itu teori itu biasanya atau dasarnya dia konsep. Konsep itu yang paling sederhana adalah definisi. Nah, selesai itu. Paling sederhana konsep. Tapi nggak semua definisi, nggak semua konsep berbentuk definisi. Ada juga yang berbentuk teori. Kalau teori kan kaitan dengan dua variabel. Kalau definisi kan pemahaman seseorang akan sesuatu. Definisi itu. Makin ahli seseorang tersebut, makin lengkap dia mendefinisikan tertentu sesuatu itu. Dan makin banyak pengikutnya. Contoh, misalnya kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu konsepnya dari konsep emosi. Konsep emosi berkembang menjadi kecerdasan emosional yang
melakukan atau yang pertama kali memunculkan konsep besar mengenai kecerdasan emosional yang kemudian menjadi variabel itu namanya Daniel Goleman. Daniel Goleman. Gitu. Dia berani menyatakan bahwa lebih penting mempunyai kecerdasan emosional dibanding mempunyai intelligence quotient atau kecerdasan intelijensial. Dialah yang mengatakan. Nah, inilah jualannya dia di situ. Maka orang berbondong-bondong untuk mengetahui apa yang kecerdasan emosional dan kemudian mempelajarinya, menelitinya kembali. Semakin banyak orang yang tertarik, semakin banyak orang yang meneliti, semakin berhasil dia dalam menanamkan konsep kecerdasan emosional. Nah, jadilah definisi konsep tua. Disitulah ada dimensi, disitulah ada turun menjadi indikator. Dari indikator menjadi butir. Butir inilah yang diberikan kepada responden. Responden merespon. Dapatlah dia data. Jadi paham ya? Seluk-beluknya. Item pada skala merupakan terjemahan dari indikator. Item tadi maksudnya adalah butir. Item atau butirnya, dia terjemahan dari indikator, memacu jawaban yang tidak langsung menggambarkan kondisi responden. Yang paling kentara dari kecerdasan emosional adalah pertama empati, yang kedua menjalin hubungan dengan orang lain. Awalnya pengendalian emosi dalam diri, kemudian emosi dari luar, kemudian empati, ujungnya mempunyai jalinan hubungan dengan orang lain, dengan tim. Nah, itu nanti diterjemahkan menjadi butir-butir yang menandakan kondisi tersebut tadi. Meskipun responden yang memahami isi pertanyaan, Anda pernah diberi kuesioner atau diberi skala? Pernah ya, ngisi skalanya mahasiswa, skripsi? Memahami isi, namun tidak menyadari arah jawaban yang dikehendaki dan kesimpulan apa sesungguhnya yang diungkap oleh pertanyaan. Next. Responden terhadap skala diberi skor melalui proses penskalaan. Ada kutub ya, ini kutubnya kan. Kutub 0, kutub yang bagus, yang kurang bagus, 1 yang bagus. Ini kurang bagus, ini bagus. Nah, ini sama ya. Jadi ada rentang parameter pengukuran, ada parameter. Nah, ini disebutnya rentang. Rentang parameter dari mulai titik yang minimum menuju maksimum. Nah, ini nanti munculnya dari jumlah butir. Misalnya jumlah butirnya 10, berarti rentang parameternya kalau dia pakai skala Likert 10 sampai dengan 50. Ya kan? Kali 1 dan kali 5. Terendah 1, tertinggi 5. Jadi 10 sampai 50. Nah, rentang parameter pengukurannya dari 10 sampai 50. Inilah yang disebut dengan rentang teoretik. Nanti ada empiris. Empirisnya bisa jadi cuma dari misalnya 25 sampai dengan 45 misalnya. Nah, ini Pak empiris. Gitu ya. Ini dari teori skala, yang ini dari hasil responden.